بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد، kasih pada pimpinan majlis pada pagi ini. Hormati lagi dikasihi seluruh para asatizah muslimin dan muslimat, juga adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun pada pagi ini, hari yang ke-15 dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan akan dipermudahkan dan diterima Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi perbahasan menggunakan kitab Al-Iman Wal-Hayah, Iman dan Kehidupan. Dan kita sambung bacaan di dalam kitab muka surat yang ke-40 pada nombor yang ke-29, masih lagi di bawah tajuk Allah Tuhan Yang Maha Esa. Muka surat 40 nombor 29 disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, Tuhan dalam ajaran Islam adalah pencipta segala sesuatu, pemberi rezeki segala yang hidup, dan mengatur segala urusan.
Dialah Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu, mengetahui bilangan kesemuanya. Cukup luas rahmatnya dan menciptakannya dalam bentuk yang sebaik-baiknya, mengadakan ukuran dan memberikan bimbingan. Maha mendengar dan maha melihat, serta mengetahui rahsia dan bisikan, apatah lagi tingkah laku dan juga perbuatan. Muslimin muslimat sekalian, inilah dia Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kenali dengan lebih dekat dan lebih baik, di mana asasnya kita mesti memahami bahawa dialah Tuhan yang maha mencipta sesuatu dengan kadar yang paling sempurna. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wallazi qaddara fahada. Dialah Tuhan yang telah mencipta dan mentakdirkan sesuatu kejadian, kemudian fahada, lalu dia memberikan petunjuk terhadap makhluk-makhluk yang telah diciptakan Allah. Contohnya Allah Ta'ala buat manusia, kemudian dia bagi petunjuk bagaimana manusia nak hidup di atas muka bumi ini. Allah buat tumbuhan, pokok-pokok, kemudian Allah beri petunjuk bagaimana mereka nak hidup. Begitulah pada makhluk-makhluk yang lain. Dan Allah jugalah yang mengatur dan menyusun rezeki setiap para hamba, baik rezeki manusia, binatang, tumbuhan, malaikat, jin, syaitan dan sebagainya. Allah lah yang menyusun atur dengan aturan yang paling terbaik, dan Allah lah yang menyusun atur perjalanan hidup makhluk dengan aturan yang paling cantik, yang paling sempurna. Kemudian tadi dia sebut Allah jugalah yang maha mengetahui segala-galanya. Kita mesti yakin Allah maha mengetahui segala-galanya. Maknanya tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah berbanding kita sebagai manusia. Ada benda yang kita tahu, ada benda yang kita tak tahu. Dalam kita duduk di satu bumbung ini, kadang-kadang sesama satu kelas kawan-kawan kita, kadang-kadang kawan baik kita pun, bukan semua benda yang kita tahu tentang dia. Ada benda yang kita tak tahu. Suami isteri pun sama juga, bukan semuanya dia tahu, ada benda yang kita tak tahu. Tetapi Allah Ta'ala, dia maha mengetahui segala-galanya, yang kita buat, yang belum buat, yang telah buat, akan buat, dalam hati, luar hati, semua Allah maha mengetahui. Jadi disebabkan kita mesti yakin yang Allah tu maha tahu, maha mendengar, maha melihat. Maka apa yang penting adalah kita bentuk diri jadi manusia-manusia yang baik, manusia yang berakhlak,
terutamanya di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Ramadan sudah berlalu hampir separuh dan tinggal separuh lagi ke depan untuk kita tempuh dengan izin Allah. Dan Ramadan adalah bulan yang paling terbaik untuk manusia ataupun hamba-hamba Allah memperbaiki diri, untuk kita ubah diri dan kelaku kita ke arah yang lebih baik, untuk kita mencantikkan lagi akhlak-akhlak yang telah wujud selama ini, kita perkemaskan bagi jadi elok. Sebab kita kena ingat, Ramadan yang Allah kirim ini adalah hadiah yang terlalu istimewa bagi orang-orang yang memahaminya, bagi orang yang tahu, bagi orang yang mengambil berat. Dia akan merasakan Ramadan adalah bulan yang cukup hebat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, kalaulah umat aku mengetahui, tahu apa kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan, nescaya mereka inginkan Ramadan itu sepanjang tahun. Nabi kata, kalau kita tahu fadilat Ramadan yang cukup hebat, kelebihan yang Allah siapkan dalam bulan Ramadan ini, maka kata Nabi, manusia nak Ramadan itu sepanjang tahun, bukan sebulan Ramadan saja. Kalau boleh habis Ramadan, Ramadan lagi, lepas tu Ramadan lagi. Tapi sebabkan tak tahu dan mungkin tak ambil tahu, menyebabkan hari ini 15 Ramadan, mungkin ada orang tak perasan, dia kata, saya ingat dah 25 Ramadan dah ustaz, dia nak beraya pun. Dia tak ambil, dia tak berasa. Bukan maksud saya salah nak berhari raya, itu tak betul lah. Hari raya ni memang dipanggil hari kegembiraan. Gembira kerana kita kembali kepada fitrah. Memang digalakkan seronok bergembira menyambut Aidilfitri. Tetapi dalam masa yang sama, berasa sedih di atas perginya bulan Ramadan. Bukan suruh sambut raya menangis-nangis dengan baju baru tu, dah. Baju dah mahal dah. Berapa pasang tahun ni? 6. Okey lah tu. Saya dengar dalam radio baru ni, ada artis, baju raya dia tak banyak, 104 pasang baju. Tapi bukan dia belilah, orang sponsor lah. Orang sponsor tak apalah. Kalau beli 104 pasang, itu mengalahkan hantu raya dia. Hantu raya pun tak banyak tu baju dia. Jadi berpada-padalah, seronok, gembira, tak apa. Tapi mesti rasa sedih. Ramadan makin hari dah makin sikit, makin hari dah makin berlalu, dah tinggal separuh saja perjalanan ini. Jadi ingat, Ramadan adalah bulan terbaik. Kita nak ubah diri kita, kita nak cantikkan lagi akhlak kita insya-Allah. Sebab itu disebut lagi tadi, kita mesti meyakini Allah mengetahui segala-galanya. Dia tahu setiap bilangan, setiap bentuk, setiap kejadian.
Nah, hebatnya Allah ni, tiap-tiap orang yang dia buat, tiap-tiap manusia yang Allah ciptakan ini, Allah tahu rambut kita ada berapa lain. Kita pun tak tahu rambut kita ada berapa lain. Bulu mata sikit lah, rambut banyak sangat bulu mata. Bulu mata kita pun kita tak tahu berapa lain, walhal duduk depan biji mata hari-hari nampak. Allah tahu bulu mata, bulu kening, dah semuanya Allah tahu jumlahnya. Sedangkan kita pun tak tahu yang ada di tubuh kita ni berapa jumlah pun kita tak tahu. Berapa liter darah kita, kita pun tak tahu. Jadi sebab itu yakin Allah tahu segalanya. Dan disebut tadi, dialah Tuhan yang maha luas rahmatnya. Rahmat Allah terlalu luas. Dipanggil maha luasnya rahmat Allah. Sebab itu ada dua hadis saya nak sebut tentang rahmat Allah. Rahmat ni makna kasih sayang Allah, kasihan belas Allah. Rahmat ni makna anugerah Allah, kecintaan Allah. Tu bolehlah masuk dalam pengertian rahmat. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Nabi kata rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Apa maksud? Maksudnya dalam apa situasi dan keadaan sekalipun, Allah tetap mendahulukan rahmatnya, kasih sayangnya berbanding kemurkaannya atau kemarahannya. Atau bahasa lain yang lebih mudah kita nak faham, apa-apa hal Allah turun rahmat dia dulu. Murka dan marah Allah ni dia mari last sekali, ke belakang lagi, lambat. Apa hal pun dia turun rahmat dia dulu. Contoh beginilah, kita tengok orang yang berniaga di bazar Ramadan. Bukan semua yang berniaga bazar Ramadan ni tutup aurat. Bukan semua yang berniaga Ramadan, bazar Ramadan ni solat. Dan lagi teruk, bukan semua yang berniaga tu puasa. Dia jual juadah berbuka puasa, dia haram tak puasa. Bukan muslimat yang uzur tu lah. Ni jenis lelaki yang uzur. Dah, saja tak puasa. Walaupun dia berniaga, dia tak puasa, dia tak semayang fardu, tapi laku roti bom. Tak, habis dia punya mutabak. Pasal rahmat Allah masih turun dekat dia. Murka Allah ni duduk belakang. Kalau Allah kira geram nak orang berniaga ni, Allah bagi laku yang semayang je. Yang tutup aurat dia berniaga, alaku. Roti bom dia, mutabak dia, apa balik dia laku. Kita boleh tahu dah, pergi bazar, tengok tak ada orang beli kedai makcik tu, ni mesti tak puasa. Boleh tahu dah. Tapi Allah tak buat begitu. Rezeki Allah luas, kasih sayangnya luas. Yang berniaga tu semayang ke, tak semayang ke, melawan Tuhan ke, ada gak orang beli kat dia.
Tapi kalau boleh, kalau kita tahu, kita elakkanlah. Tak membeli. Apatah lagi yang jelas kita nampak peniaga tu tak tutup aurat, tak payahlah beli kat dia. Tapi misop dia sedap sangat. Meleleh helio makan. Tak apa, tak mati pun tak makan misop dia kan. Carilah misop lain yang lebih tertib, yang lebih menutup aurat. Sebab kita kena ingat, bila kita berbuka itu satu ibadah. Dan kita nak ibadah kita tu beriringan dengan ketaatan kepada perintah Allah. So bila kita masuk bazar apa semua, carilah peniaga yang berakhlak, yang tertib. Sebab kita nak keberkatan dalam berbuka puasa. Sebab itu, tuan-tuan, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, selain itu juga Allah ni dia reti, dia tahu semua. Tak ada yang tersembunyi. Sebagaimana firman Allah surah Mujadalah. Mujadalah. Situ dia tulis Mujahadah. Ada surah Mujahadah? Nah, tak ada lah. Jangan jawab ada pula, bawa malu je. Siapa boleh semak Mujadalah? Ayat 7. Betul ayat tu? Siapa hafal surah Mujadalah? Betul ayat 7? Betul eh? Ha. Terima kasih. Sebab ustaz tak hafal. Ustaz hafal 3 kul je. Tu kena tanya yang hafiz-hafiz Al-Quran ni, insyaAllah. Baik, betulkan dekat situ surah Mujadalah ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabihuhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalik wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli shay'in 'alim. Tidaklah engkau mengetahui bahawasanya Allah lah Tuhan yang mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi bayangkan, Allah ni dia tahu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Di langit, di bumi, antara langit dan bumi, semua Allah tahu. Macam saya sebut di awal tadi, kita hanya tahu apa yang kita tahu saja. Nah, kita ni tahu apa yang kita tahu saja. Apa ada di sebalik dinding bangunan ni kita tak tahu, sebab tak nampak. Tapi Allah dia tahu segala-galanya. Dia maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Tiada perbicaraan rahsia antara 3 orang melainkan Allah yang keempat. Kadang-kadang kita duduk 3 orang dah bisik-bisik, mengumpat ustaz sikit, Allah tahu. Sebab Allah yang keempat. Nah, kita mengumpat asatizah ke apa, Allah tahu. Walaupun kita 3 orang celah dinding tu, tapi Allah tahu. Allah nombor 4. Ha, tu kena ingat. Dan tiadalah 5 orang melainkan Allah yang keenam. Dan tiada pula kurang atau lebih daripada itu melainkan Allah sentiasa bersama mereka. Wa huwa ma'ahum aynama kanu. Ini benda yang mesti kita tarbiyah, kita didik dalam jiwa anak-anak kita. Kalau kita ni ibu bapa, dalam proses awal tarbiyatul aulad,
yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimallahu ta'ala dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad, proses pendidikan anak-anak. Maka antara benda awal yang Imam Ghazali pesan ialah tolong bagi tahu pada anak-anak anda sejak dari kecil yang Allah itu ada di mana saja dia berada. Kita kena peringatkan anak-anak kita yang sedang membesar ini sejak dia kecil, bagi tahu adik mana adik pergi, apa yang adik buat. Ingat, ibu tak ada, ayah tak ada, tapi Allah ada. Di depan ibu, ibu ada, Allah pun ada. Di belakang ibu, di sekolah, ibu tak ada, Allah tetap ada. Hari-hari kita peringatkan benda ni, masukkan benda ni, latih benda ni. Sebab dalam kaedah agama kan disebut awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mestilah kita mendidik anak dengan mengenal Allah. So kena latih anak-anak kita kenal Allah sungguh-sungguh. Masukkan dalam pemikiran mereka Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah di mana-mana. Supaya nanti bila mereka dah besar, duduk asrama, sambung mengaji luar negara, jauh daripada mak ayah dia, dia tetap akan ingat Allah itu ada. Ini yang Rasulullah ajar pada kita. Dan kemudian di hujung ayat, kemudian nanti pada hari kiamat, dia akan memberikan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Kita ni, apa yang kita buat, itulah yang kita akan dapat. Apa yang kita buat, itulah yang kita akan dapat. Sebab itu kita kena ingat, seluas-luasnya hidup atas muka dunia, cerita dia ada dua saja pilihan. Bukannya bercabang-cabang, ada dua saja. Ulama sebut hidup ini hanya ada dua saja pilihan. Sama ada contoh, sama ada kita nak jadi orang Islam atau non-Muslim, tu saja. Sama ada kita nak jadi orang baik atau orang jahat. Sama ada kita nak buat baik atau nak buat jahat. Sama ada kita nak cari pahala atau nak kumpul dosa. Dan penamatnya, sama ada kita nak masuk syurga atau nak uzbilah ke neraka. Dia tidak ada pilihan yang ketiga. Saya mungkin ambil tengah-tengah lah ustaz. Syurga pun tak, neraka pun tak. Nak duduk mana kita? Dia pilihan dia satu antara dua. Kena pilih salah satu. Nak jadi orang mukmin ke nak jadi orang munafik? Kena pilih. Macam kita hari ni lah. Nak jadi orang jahil ke nak jadi orang alim? Pilihan di tangan kita. Nak jadi orang sehat atau nak jadi orang sakit? Pilihan tu pada tangan kita masing-masing. Jadi Islam ajar pula kaedah memilih. Islam ajar kita kaedah bila bertembung dua perkara untuk dipilih. Maknanya dua benda, kena pilih salah satu. Maka Islam ajar pilihlah yang terbaik. Pilihlah yang memberi manfaat. Pilihlah yang betul menurut ajaran agama. Sebagaimana firman Allah. Ni contoh pilihan lah. Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum.
Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Katakan olehmu wahai Muhammad, bagi tahulah pada manusia, al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu adalah perkara yang datang daripada Tuhan kamu. Faman syaa falyu'min, Allah kata siapa nak beriman, dipersilakanlah beriman. Wa man syaa falyakfur, siapa nak kufur, siapa nak melawan, kata Allah, dipersilakanlah melawan. Ada pilihan kan? Nak jadi orang beriman ke nak jadi orang kufur? Walaupun ada pilihan, Islam pilih, suruh kita pilih yang terbaik. So pilihlah jadi orang yang beriman. Nak jadi orang pandai pun boleh, nak jadi orang bodoh pun boleh. So pilihlah jadi orang pandai. Jangan pilih, tak apalah ustaz, bodoh pun bodoh. Memang bodoh. Kena pilih jadi orang pandai, orang berilmu. Itu tuntutan agama. Pilihan di tangan kita. Nak jadi orang kaya boleh, nak jadi orang miskin pun boleh. So, pilihlah jadi orang kaya, supaya kita boleh infak, boleh derma. Apatah lagi dalam bulan Ramadan. Saya pesan ke diri saya dan semualah kita, adik-adik, ibu-ibu juga, tuan-tuan, tolong latih diri dalam saki-baki Ramadan yang tinggal ini untuk kita rajin memberi infak, rajin menderma, berwakaf, belanja orang buka puasa. Kena buat benda ni. Satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, bila mana seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyus sadaqatu afdal? Wahai Rasulullah, kata seorang sahabat, apakah sedekah yang paling terbaik dalam hidup ini? Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqatun fi Ramadan aw kama qala. Nabi kata sedekah yang paling terbaik, sedekah yang paling mahal, sedekah yang paling hebat pada sisi Allah, Nabi kata ialah kamu bersedekah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan inilah yang kita duduk sekarang. Ada masa ke depan dengan izin Allah 15 hari lagi. Jadi ambil peluang sedekah. Sebab itu orang yang tahu, dia akan rebut peluang. Ada ibu bapa yang infak untuk anak-anak tibun, dadih ke apa? Ada? Bagi dadih, bagi buah kurma, air mineral, kalau sedap lagi fresh orange. Jangan bayangkan, nanti kurang pahala. Dah. Orang yang faham besarnya fadilat infak orang yang berbuka ni, dia akan berebut bagi benda-benda. Dan kita kena ingat, sedekah dalam bulan Ramadan pahalanya tidak sama dengan bulan yang lain. Dia tidak sama. Hari Ahad lepas kita buka puasa di Tibun kan, minggu lepas hari Ahad, ibu bapa dijemput, orang luar pun dijemput. Habis iftar di Tibun, saya terus ke
batang kali. Ada seorang anak murid, dia ni datuk, dia ni orang kaya, tapi dia rajin menyumbang sedekah, bagi duit dekat masjid surau. Duit dia banyak. Jadi dia jemput tu pergi iftar juga. Tapi kita dah iftar sini, sampai sana kita balun mori je lah. Dia pergi tu dekat dalam hutan. Dia buka satu sekolah tahfiz dalam hutan, di batang kali. Jadi saya pun pergi dengan 2-3 orang sahabat. Habis selesai terawih semua, ada tazkirah oleh Habib Ali. Sebab dia panggil tu dekat 20 orang ustaz dijemput, dengan ulama, tok-tok guru dipanggil. Saja seronok dia nak raikan ustaz. Habis selesai terawih, tazkirah semua lah. Lepas tu morning, hampir pukul 11 lebih jugalah, habis pukul 12 macam tu. Nah, balik itu tiap-tiap ustaz ni dia bagi sebuah buku tentang Al-Quran. Adalah nipis, taklah tebal sangat, sedang-sedang dia bagi. Yang kedua, dia bagi air zam-zam satu tong 10 liter setiap seorang ustaz. Lepas tu dia bagi buah kurma. Saiz kotak dia separuh sikit meja. Besar gila kotak dia. Kotak besar, kurma pun lagi besar lah isi dia. Besar-besar ni kurma. Makan sebiji kenyang 3 hari. Besar. Kenyang 3 hari tu jangan percaya sangat. Tapi kita tengok, kita tahulah kurma jenis mahal. Jenis berkilat, berminyak, cantik, lembut, daripada Palestin. Seorang sekotak. Lepas tu bagi pula duit tiap-tiap ustaz. Dia kata, ustaz ni duit minyak balik rumah lah, dia kata, belanja-belanja sikit. Jumlah dirahsiakan untuk keselamatan. Sagi kena rompak tu kan. Semalam dah ada orang kena rompak lah dekat Seksyen 25 kan. Datuk tu buat keluar duit 200,000, datang rompak. Tahu je dia. Tapi tak dapat kan, kena tembak apa semua, nasib baik tak mati. Jadi nak cerita, dia infak, dia belanja ustaz, bagi duit, bagi kurma. Hak yang terbaik dia persembahkan. Sebab dia tahu kelebihan tu. Dia bukan menyayangi, mencintai para ulama, tetapi dia juga seorang manusia yang sayang pada makhluk Allah yang lain. Di sebelah tahfiznya dia ada bela kucing dalam hutan tu. Dia bukan panggil rumah kucing, dia panggil perkampungan kucing. Kampung terus. Bukan dia bela kucing jenis bulu kembang, ekor kembang, Parsi, Siam ni dah. Dia ambil kucing yang yatim piatu. Kucing-kucing yang berpeleseran ni. Dah, hak jenis kucing kurap, mata sebelah tak ada, dah kaki kudung. Hak jenis yang gelandangan ni lah. Dah, kucing yang main tepi jalan, tempat sampah, yang tak ada tuan. Yang dia tengok serabut, nampak macam nak mati lah ni, dia ambil. Dia bela, jumlah dia tak banyak, dalam 300 ekor saja. 300 ekor kucing dia bela. Ada 5 orang penjaga dia, pekerja yang jaga kucing tu, 5 orang. Yang sakit dia ubat, yang nak mati dah tak boleh rawat, asing sebelah, adalah kaedah dia. Bayangkan hati dia macam mana. Kita biasa dengar riwayat, satu zaman dulu ada seorang perempuan yang kerjanya melacurkan diri. Sehingga satu hari dia balik,
Dia nampak seekor anjing kan, yang kehausan nak mati dah anjing. Lalu dia usaha juga ambil air dengan tumit kasut dia, dan dia letakkan bagi anjing tu minum, cedok lagi bagi minum. Sampailah nampak segar elok anjing. Dan dengan asbab dia bagi minum bersusah payah tadi, Allah pandang dia dengan rahmat dia. Akhirnya perempuan ini masuk ke dalam syurga Allah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang makcik meninggal dunia. Selesai ke bumi, sahabat tanya ke Nabi, "Wahai Rasulullah, makcik ini ke mana? Syurga ke neraka?" Nabi jawab, "Makcik ini ke neraka Allah." Lalu sahabat jadi terkejut. Dia kata, "Wahai Rasulullah, bukankah orang tua ni rajin sembahyang, buat baik pada manusia, rajin puasa sunat bagai macam-macam?" Nabi jawab, "Ya, makcik ni rajin sembahyang, rajin puasa, tapi rajin juga menyeksa kucing. Tu yang masuk neraka. Bukan nak sebab besar sangat orang masuk neraka. Tapi kalau Allah tengok masa itu dengan pandangan yang tidak cantik daripada Allah, itu boleh menjadi asbab ke neraka." Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, adik-adik sekalian, tu yang saya sebut tadi, Ramadan bulan terbaik kita nak sedekah. Kita pergi bazar, belilah lebih sikit lah, mutabak, otibo, bagi kat jiran sebelah. Jumpa orang tepi jalan tengah sapu sampah, bagi duit sikit, bagi kurma sikit. Kita nak kaut pahala puasa dia tu. Inilah bulan dia, bulan lain tak dapat lah. Dengan gandaan pahala yang berlipat kali ganda, so kita kena rebut segala peluang-peluang yang ada. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukurlah kepada Allah yang masih lagi memberikan kita ruang untuk hidup sehingga ke pagi ini. Orang lain di luar sana telah meninggal dunia. Ramai yang telah dicabut nyawa oleh Allah dalam bulan yang mulia. Tetapi kita masih hidup. Kita masih sihat walafiat. Kita masih diberi kekuatan oleh Allah. Dan yang penting sekarang ni, kita selalu peringatkan, kita telah melepasi, maknanya separuh Ramadan. Dan selalu saya sebut tiap-tiap tahun, kita berada beribadah dalam bulan Ramadan ini ibaratnya macam kita lumba lari 100 meter. Kita masuk pertandingan lumba lari 100 meter pecut. Kita tengok orang yang masuk lumba lari ini, pada garisan permulaan dia nak berlari itu, bila tiup whistle dia, dia lari. Yang mula-mula dia buat ialah dia menyusun langkah dia dulu. Dia ambil step, dia susun langkah dulu. Dan bila sampai di pertengahan track, dia mula memecut. Dan bila sampai dekat dengan garisan penamat, dia akan memecut selaju-lajunya. Dia akan speeding selaju-lajunya. Pecut habis tenaga yang ada. Ini pelari yang hebat. Dan kita ni dah hujung Ramadan, kena laju, kena pulun sehabis-habis selaju-lajunya. Macam mana pelari pecut yang nak sampai garisan penamat, dia akan berlari sehabis tenaga. Jadi untuk di hujung Ramadan ini, kita kena buat pecutan, dipanggil pecutan akhir.
Saya yakin tuan-tuan ibu-ibu yang pernah tengok acara lomba lari, jarang orang berlari. Kan bila tengah laju ni nak sampai garisan penamat, tiba-tiba dia berjalan pula. Ada jumpa. Takat ni belum kot, kecuali kaki dia krem ke apa tu lain. Tapi di tengah lari laju ni nak, dia dah duduk depan, tiba-tiba malahlah kata dia berjalan. Tak ada berlaku gitu. Lebih teruk, dah nak sampai garisan penamat, ghostan pula ke belakang. Apa hal pula pelari? Jadi kita ni jangan ghostan ke belakang. Hari pertama Ramadan, masjid melempah ruah. Sesak nafas masjid. Tok imam pun lelah. Ramainya makhluk. Ujung ni dah tengah-tengah, dah tinggal separuh besar. Besok ujung dah keluar, ghostan balik ke belakang. Kita tak nak macam ni. Kita nak maintain. Biar kita ni dikekalkan Allah sebagai ahli ibadah yang berterusan. Sebab 10 hari akhir ni lah kita punya orang kata final test. Di dalamnya insya-Allah ada Lailatul Qadar. Walaupun ada ulama sebut Lailatul Qadar boleh berlaku pada mana-mana malam dalam 30 hari Ramadan. Tetapi sebagaimana yang kita maklum, pandangan yang paling kuat ialah 10 malam terakhir. Walaupun ada yang mendetailkan malam-malam ganjil 10 yang akhir. Tapi kalau di negara Arab ni, dia pegang terus 27 Ramadan. Arab ni, negara Arab kebanyakannya pegang Lailatul Qadar ni 27 Ramadan. Orang Melayu pegang 27 leko. Dia jadi jin pula. Itu masalah kita. Jadi sekarang ni kita kena rajin dah baca doa. Saya tak ingat sama ada doa ni Nabi yang ajar ke atau ulama yang susun. Saya minta maaf, saya tak pasti yang tu, tapi doa tu ada. Doa ni kita patutnya kena baca awal Ramadan dah. Start baca daripada awal. Tapi tak apalah, sebab saya pun hari ni baru kuliah di sini. Jadi kita share jugalah doa tu. Dan start daripada hari ni kita hafal. Doa pendek je pun. Kita hafal dan kita bacalah setiap waktu. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita semua yang hadir ini dan yang menonton pada pagi ini sebagai calon-calon yang bakal dipilih oleh Allah untuk mendapat kemuliaan, keberkatan beribadah di malam Al-Qadar insya-Allah. Apa bunyi doa dia? Mungkin sebahagian kita tahu dan hafal doa ini. Doanya berbunyi, Allahumma rzuqna. Zuqna ni kalau ramai-ramai lah. Kalau seorang, Allahumma rzuqni Lailatul Qadri fi hadhihi sana wa fi kulli sana. Boleh dapat? Seorang pun tak tulis. Sebab semua dah hafal lepas raya. Saya ulang ringkas-ringkas satu persatu. Allahumma, wahai Tuhan kami. Kalau disambungkan bunyi dia Allahumma rzuqna. Allahumma rzuqna. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami. Kurniakan kami, rezekikan kami. Lailatul Qadar. Untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Fi hadhihi sana. Fi hadhihi sana. Pada tahun ini.
wa fi kulli sana, dan pada setiap tahun yang akan datang. Saya ulang sekali lagi. Allahumma rzuqna lailatal qadr fi hadhihi sana wa fi kulli sana. Terjemahan dia, ya Allah, ya Tuhan kami, engkau rezekikanlah pada kami semua untuk bertemu dengan Lailatul Qadar pada tahun ini dan pada setiap tahun yang berikut. Ha, kita minta bukan tahun ini je, setiap tahun, every year kita minta doa yang sama, kerana Allah sebut dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfish. Kita kena faham kalimah khairun. Allah kata malam Al-Qadar itu adalah khairun, lebih baik daripada 1,000 bulan. Allah tidak kata malam Al-Qadar itu sama dengan 1,000 bulan, tapi Allah kata lebih baik dari 1,000 bulan. 1,000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Apa benda Lailatul Qadar ini? Lailatul Qadar ni ialah satu malam yang Allah pilih, dan pada malam itu seluruh malaikat turun ke bumi. Seluruh malaikat turun sampai ke langit dunia, sampai ke bumi, untuk mencari orang-orang yang bertaubat kepada Allah, mencari orang yang beramal pada malam itu, mencari orang yang iktikaf pada malam itu, mencari orang yang baca Quran pada malam itu, mencari orang yang sembahyang tarawih pada malam itu, yang berdoa, yang bermunajat. Semua malaikat akan catat dan bawa naik kepada Allah. Dan seandainya bertepatan amalan kita pada malam itu, sehingga ulama sebut, katalah contoh, ya, malam ni Lailatul Qadar, contoh malam ni kita semain tarawih, berbetulan malam ni Lailatul Qadar. Maknanya malam ni kita dapat sembahyang tarawih seolah-olah kita sembahyang tarawih selama 1,000 bulan. Okey lah. Lebih daripada okey. Kalau takdirnya Lailatul Qadar malam ni kita sedekah. Ha, bila sebut sedekah je tabung pun sampai. Itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Katalah malam ni Lailatul Qadar, kita pun sedekah duit. Pahala sedekah itu ibarat kita bersedekah selama 84 tahun 3 bulan. Jangan main-main tuan-tuan, besar fadilat. Jadi macam mana nak dapat Lailatul Qadar ini? Ulama sebut sekurang-kurang, ni yang paling paling lekeh lah kita kata lah, paling malas. Sekurang-kurangnya malam tu kita jangan tinggal solat subuh dan solat isyak berjamaah, termasuk tarawih witing sekali. Sebab kita tak tahu malam tu yang mana satu. Walaupun ada tanda lah, Allah berilah, Nabi sebut dalam hadis. Tapi tak apa, kita pulun lah malam-malam akhir ni semua sekali. Tak usah kira lah malam genap, malam ganjil, kita pulun saja 10 malam akhir. Kalau takdirnya malam tu Lailatul Qadar, malam tu kita baca Quran, ibarat kita baca Quran 1,000 bulan. Kalau malam tu kita sedekah, ibarat kita sedekah 1,000 bulan. Malam tu kita selawat, ibarat kita selawat selama 1,000 bulan.
Dan kalau malam tu kita shopping, ibarat kita shopping 1,000 bulan, kaya, kaya, kaya. Jadi buatlah baik dan berdoalah pada Allah agar Allah pilih kita mendapat Lailatul Qadar insya-Allah pada tahun ini dan juga tahun-tahun yang mendatang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, akhir sekali saya nak habiskan sikit dalam 5 minit ini. Apa yang penting kepada kita hari ini ialah kita memperbaiki segala kelemahan yang ada. 14 hari dah kita berpuasa dan berbuka puasa. Sudah barang pastilah ada kelemahan. 14 hari dah kita terawih, pasti ada kelemahan. Kadang-kadang tertidur masa semain terawih kan, penat sangat, baham roti bom 12 keping. Lepas tu lena. Tentera Mujahidin pun tak berani telan bom. Dia lempar bom, kita baham terus roti bom. Dah meletup dalam perut, semain terawih lena terus. Dah orang dah selawat, dah bagi salam, dah riuh rendah. Orang sebelah kita jari dia tunjuk, tak turun-turun. Tak habis baca tahiyat. Orang dah bagi salam, dah selawat elok. Dah. Rupanya dah masuk syurga. Awal Dato' Imam. Pukulan roti bom 12 keping tadi. Dah. Jadi sebab itu, pasti ada kelemahan. Terawih kita ada lemahnya. Berbuka kadang ada pembazirannya. Tadarus pun kadang tadarus, kadang tidak. Tengok kelemahan itu. Dan untuk hari yang ke depan, kita baikilah. Mulai hari ini, kita tengok kelemahan. Sedekah kita bagaimana, banyak ke sikit, cukup ke tidak. Kita muhasabah sendiri. Dan kita infak. InsyaAllah Allah akan permudahkan segala-galanya. Ambillah peluang-peluang Ramadan. Ramadan adalah tetamu yang paling istimewa yang Allah kirim hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ulama kata Ramadan ni umat Nabi Muhammad saja yang dapat Ramadan ni. Umat lain tak dapat. Umat dulu tak ada Ramadan. Puasanya selang sehari, puasanya seminggu sekali. Dia tak sama macam puasa kita. Jadi sebab itu beramallah, beribadahlah dengan baik. Dan yang penting dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbanyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Kerana tidak ada nikmat yang paling cantik kecuali kita meninggalkan Ramadan, masuknya satu Syawal Aidul Fitri dalam keadaan segala dosa kita diampunkan Allah. Ramadan dipanggil Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Tuan-tuan, ibu-ibu, adik-adik, dosa kita banyak. Dosa melawan dengan mak ayah. Dosa tak dengar cakap mak ayah. Dosa tak ikut cakap mak ayah. Dosa kita dengan anak. Sebagai ibu bapa, kita kadang-kadang ada dosa dengan anak. Anak ada dosa dengan orang tua. Dosa kita dengan guru-guru kita. Dosa kita dengan kawan-kawan. Dosa kita dengan jiran-jiran. Dosa kita dengan ramai manusia di luar sana. Sebab itu satu hari Nabi SAW
naik berucap di atas tangga-tangga mimbar. Kan Nabi naik tangga mimbar kan? Mimbar Nabi tangganya ada tiga saja anak tangga. Mimbar Nabi ada tiga saja anak tangga. Mimbar kita hari ini 30 anak tangga. Penat Tok Imam nak sampai ke atas tu. Berpusing tangga dia, pening Tok Imam baca khutbah. Nabi naik tangga satu, Nabi berhenti. Nabi sebut amin. Naik tangga dua, Nabi berhenti, sebut amin lagi. Naik tangga tiga, Nabi berhenti, amin. Lepas tu Nabi khutbah. Habis khutbah, sahabat tanya ke Nabi, wahai Rasulullah, apa yang kau aminkan tadi? Kami tak dengar apa-apa, tiba-tiba amin gitu je. Lalu Nabi sebut, ketika aku naik tangga-tangga mimbar, malaikat Jibril datang membisikkan sesuatu kepada aku. Antara yang malaikat Jibril bisik, dia kata ke Nabi, wahai Muhammad, alangkah ruginya, alangkah celakanya manusia yang hidup sebulan Ramadan, tetapi bila dia keluar daripada Ramadan pagi Aidul Fitri, dosanya tidak diampunkan Allah. Nabi sebut amin. Jadi bayangkan dosa kita banyak kan? Banyak tu sampai tak tahulah banyak mana. Punya banyak. Tak apa, dengan Allah ni mudah. Minta ampun, taubat, istighfar banyak-banyak. Yang payah ni dosa dengan manusia. Dah. Sebab tu kalau nak marah sangat pun, tahan aja. Nak mengumpat ustaz pun, tahan je dulu. Jangan diumpat. Dah. Nanti panjang kisahnya di padang mahsyar besok. Susah kira bicaranya. Nak mengata ke orang ni jangan, tahan dulu. Istighfar dulu. Sebab tak ada nikmat hidup yang paling hebat kalau kita hidup di dunia ni kaya raya, duit bergepuk, berlambak-lambak duit, tiba-tiba mati, Allah tak ampunkan dosa, apa nilai kita di hadapan Allah? Tak guna kita ni berpengaruh, terkenal seluruh dunia. Tapi bila mati, Allah tak ampunkan dosa kita. Na'udzubillah. So, minta ampun dengan Allah. Merayu, menangis, merintih, bertaubatlah pada dia di malam hari. Ketika sahur. Dah, sebab sahur ni saat mustajab doa. Kena berdoa masa sahur ni. Selain masa berbuka tu. Masa sahur pun kena doa juga. Sebab sahur ni duduk pada 2/3 malam yang akhir. Itu saat mustajab doa. Sebab itu, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, akhir sekali saya nak sebut, ambillah peluang-peluang yang ada ini. Jangan dilepaskan. Kerana Ramadan yang akan datang, kita pun tidak pasti adakah kita akan dapat atau sebaliknya. Kita pun tak tahu. Jadi, ambillah apa yang ada di hadapan mata kita sekarang. Rebutlah peluang-peluang yang ada. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala-galanya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada pagi ini dalam keadaan cuaca yang cukup indah yang Allah berikan pada pagi ini. Semalam panas sangat dah, panas terik sangat. Hari ini Allah bagi hujan sikit, alhamdulillah sejuk. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Selamat menghabiskan saki-baki Ramadan dengan jayanya. Selamat menjalani ibadah pada malam-malam terakhir. Mudah-mudahan Allah pilih kita sebagai penerima malam Al-Qadar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Marilah kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta.
نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا وارحمنا في رمضان. اللهم بارك لنا وارحمنا في رمضان. اللهم بارك لنا وارحمنا في رمضان. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.